Oke, sahabat VDA Gaming, seperti biasanya, kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 1000 like dalam waktu 1 hari. Komentarkan ID Free Fire kalian, jangan spam, dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga kalian follow sosial media saya yang lainnya yang ada di deskripsi, oke? Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah, ini sebelum masuk ke bocorannya, ini saya mau membahas untuk inkubator selanjutnya terlebih dahulu. Dikarenakan di video sebelumnya itu banyak yang bertanya, "Bang, untuk inkubator selanjutnya yang menggantikan inkubator M14 itu apa, Bang?" Nah, untuk inkubator selanjutnya itu saya belum dapat bocorannya ya, dikarenakan untuk inkubator M14 itu masih 6 hari lagi. Nah, jadi belum ada bocoran resminya ya. Biasanya nanti GM Kulgar itu akan upload bocoran untuk inkubator terbarunya itu mungkin sekitar 3 hari lagi ya, kalau mau di reset untuk skin senjata M14 nya Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nanti kalau sudah ada bocoran resminya itu saya akan bocorkan kepada kalian. Nah, ini saya langsung saja ya ke inti videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan bocoran event yang pokoknya membuat kalian full senyum saat lebaran ya. Dikarenakan nantinya saat lebaran itu akan ada event yang hadiahnya itu banyak sekali. Ada magic cube gratis, ada diamond gratis, ada bundle gratis, dan juga hadiah-hadiah lainnya. Nah, ini tanpa berlama-lama lagi, ini kita langsung saja ya, mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran event lebaran yang misinya itu berhadiahkan magic cube gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah misi di hari lebaran, atau bisa disebut juga mulai dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 4 Mei 2022. Nah, untuk misinya itu sangat mudah sekali, kalian cuma disuruh bermain 30 menit untuk mendapatkan makanan pet 10 kali, kalian disuruh bermain 40 menit untuk mendapatkan 3 kali voucher One Pound Royal, bermain 60 menit kalian mendapatkan 4 kali voucher inkubator, bermain 80 menit itu kalian akan mendapatkan skin global, dan juga bermain 120 menit itu kalian akan mendapatkan magic cube secara gratis. Nah, itu misinya itu dimulai dari tanggal 2 Mei sampai 4 Mei 2022, atau bisa disebut juga pas lebaran itu ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja dan bisa kalian selesaikan untuk mendapatkan magic cube secara gratis. Kalian cuma disuruh bermain 120 menit atau bisa disebut juga 2 jam itu ya, nanti kalian akan mendapatkan magic cube secara gratis. Terus ini kita langsung ke misi yang selanjutnya, yaitu ada misi bermain di mode zombie invasion. Kalian disuruh memberikan damage ya, dari tanggal berapa ini ya, mulai dari tanggal 29 Mei 2022, itu kalian cuma disuruh memberikan damage di mode zombie invasion, yaitu memberikan 50.000 damage itu kalian akan mendapatkan apa itu ya, voucher diamond royal,
berikan 100.000 damage, itu kalian akan mendapatkan voucher One Pound Royal. Berikan 180.000 damage, itu kalian akan mendapatkan bundle psikopat yang sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya. Nah, ternyata di server Indonesia untuk bundle tersebut itu malah dijadikan gratisan itu ya. Sangat mantap sekali. Nah, Bang, untuk bundlenya itu seperti apa, Bang? Saya pengen lihat. Nah, untuk set bundlenya itu seperti ini. Yaitu bundle yang memakai apa itu ya? Memakai jas hujan seperti itu. Nah, itu nantinya kalian bisa dapatkan secara gratis dengan cara kalian bermain di mode zombie invasion dan memberikan damage itu adalah 180.000 damage itu ya. Nah, untuk bundle tersebut itu kalian bisa gunakan di karakter perempuan dan juga karakter laki-laki kalau nggak salah itu ya. Nah, untuk zombie invasion-nya itu seperti apa, Bang? Mode zombie invasion-nya? Nah, untuk mode zombie invasion-nya itu seperti ini. Nah, ini saya sudah mendapatkan bocorannya untuk mode zombie invasion itu seperti ini ya. Mungkin kalian disuruh memberikan damage kepada zombie-zombie tersebut ya untuk mendapatkan set bundle secara gratis. Nah, itu jadi sangat mudah sekali ya, karena itu kalian bisa lihat sendiri, kalian memberikan damage ke musuh atau ke zombinya itu sangat mudah sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, yaitu di tanggal 29 April 2022. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu kalian disuruh login di Big Day Event, yaitu di tanggal 3 sampai tanggal 4 April 2022. Itu kalian disuruh login 2 hari, kalian akan mendapatkan 5 kali custom room card dan 10 kali voucher One Pound Royal. Untuk hari yang keduanya itu kalian akan mendapatkan unlimited custom room craftland 12 jam itu ya. Kalian cuma disuruh login di tanggal 3 sampai 4 Mei 2022. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu dan juga bisa kalian selesaikan. Terus ini kita ke misi yang selanjutnya, yaitu ada misi di tanggal 4 sampai 7 Mei 2022, yaitu ada misi kalian bermain dengan teman ya, atau mabar 25 kali totalnya. Untuk bermain 4 kali dengan teman itu kalian akan mendapatkan 4 kali voucher One Pound Royal. Bermain 10 kali dengan teman itu kalian akan mendapatkan 1 kali check name card. Bermain 25 kali dengan teman itu kalian akan mendapatkan magic cube gratis lagi itu ya. Jadi nantinya kalian akan mendapatkan 2 magic cube secara gratis tanpa mengumpulkan fragment magic cube itu ya. Nah, ini kita langsung saja ke misi yang selanjutnya, yaitu ada exchange atau penukaran dari magic cube yang kalian dapatkan secara gratis. Untuk yang pertama itu 2 magic cube kalian bisa tukarkan dengan set bundle itu ya. Dan juga ada apa itu ya? Ada skin truck monster seperti itu. Nah, untuk bundle-bundlenya ini saya sudah mendapatkan bocorannya. Untuk bundle yang pertama itu seperti ini. Nah, ini bundle ini sudah lama diriliskan di server Indonesia dulu ya. Entah digratiskan atau tidak, saya lupa. Pokoknya bundle tersebut itu sudah pernah diriliskan di server Indonesia. Nah, itu nantinya kalian bisa tukarkan dengan 2 magic cube yang kalian dapatkan secara gratis. Terus ada juga untuk bundle perempuan seperti ini. Nah, ini juga sudah diriliskan di server Indonesia. Itu kalian membutuhkan 2 magic cube untuk menukarkan ke set bundle tersebut. Terus ada juga bundle ini ya, bundle rampage yang dulu digratiskan juga, yaitu bundle yang kura-kura itu ya. Nah, itu kalian bisa tukarkan juga dengan 2 magic cube. Terus yang selanjutnya itu ada bundle yang ini. Nah, ini bundle yang lumayan jelek menurut saya. Nah, itu kalian bisa tukarkan juga dengan 2 magic cube. Terus yang terakhir itu ada skin mobil truck monster seperti ini. Nah, itu juga kalian bisa tukarkan dengan 2 magic cube. Nah, itu saya sangat senang ya, dikarenakan ada exchange atau penukaran dari magic cube. Dikarenakan ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini saya mempunyai 5 magic cube dan juga 100 lebih untuk fragment magic cube-nya. Atau bisa disebut juga total itu saya mempunyai adalah 6 magic cube itu ya. Daripada nganggur 6 magic cube saya, mungkin nanti saya akan tukarkan di exchange store di penukaran magic cube tadi itu ya.
Nah, untuk rilisnya di tanggal berapa? Itu mungkin di tanggal 2 atau 3 Mei 2022 ya, bersamaan event-event yang tadi tuh. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus untuk misi yang terakhir itu ada misi event callback teman. Nah, ini kalian bisa lihat ya, yaitu kalian disuruh mengundang adalah 7 akun yang sudah lama tidak aktif, dan kalian bisa berkesempatan mendapatkan jackpot adalah 29.999 diamond. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Mystery Shop Special Event Lebaran ya, atau Special Ramadan. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran Mystery Shop tersebut itu saya ambil bocorannya dari Instagram GM server luar negeri, atau lebih tepatnya itu nanti di server India akan diriliskan untuk Mystery Shop tersebut itu di tanggal 3 Mei 2022, atau lebih tepatnya berbarengan dengan event lebaran itu ya, tetapi itu di server India. Nah, jadi apakah juga akan diriliskan di server Indonesia untuk Mystery Shop tersebut? Itu mungkin ya, dikarenakan untuk set bundlenya itu juga belum diriliskan di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk Mystery Shopnya. Menurut bocoran dari GM server India atau server luar negeri itu sekitar di tanggal 3 Mei 2022. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bocoran kali ini. Pokoknya nanti pas lebaran itu full senyum, udah dapat THR dari orang-orang, dapat THR juga dari game Free Fire, yaitu set bundle gratis dan juga 2 Magic Cube secara gratis itu ya, mantap sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini. Untuk yang event lebaran itu sudah pasti atau bisa disebut juga sudah resmi akan rilis di server Indonesia. Untuk Mystery Shopnya itu saya belum begitu tahu, jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.